Pada sasih purnaman kedasi adalah karya ide betara turun kabeh di pura besakih. Betara turun kabeh adalah upacara yang melukiskan semua dewa manifestasi Tuhan berkumpul di balai pesamuan agung pura besakih dan bersatu untuk memberikan anugerah kepada umatnya untuk mengaturkan bakti kepada Tuhan. Upacara Betara Turun Kabeh ini dilakukan setiap tahun pada Sasih Kedasih. Saat dilangsungkan upacara Betara Turun Kabeh itu, simbol-simbol sakral yang utama yang ada di semua kompleks pura besakih itu diusung secara ritual dan distanakan di balai pesamuan. Hal ini menggambarkan bahwa para dewa bersatu untuk memberikan karunia pada umat sesuai dengan kadar karma dan baktinya. Hal ini sesungguhnya sangat menarik untuk dipahami secara teologi Hindu. Keberadaan Pura Besakih selama ini dipercaya oleh seluruh umat Hindu sebagai pusat kegiatan upacara agama, di mana Pura Besakih menurut beberapa sumber disimbolkan sebagai Madhya Nikang Waneng, Jagat Raya, Gunung Agung sebagai Lingga Salalingge, Ide Betara Siwa yang bergelar Ide Nyamputra Jaya sebagai penguasa jagat. Hal tersebut tersirat dalam Raja Purana Besakih dan beberapa lontar seperti Lontar Padma Buwana yang mewajibkan umat Hindu ngaturang yatnyam di Pura Agung Besakih Karangasem. Semeton sudah tangkil ke Pura Besakih. Sumber www.sejarahbali.com.